yang saat ini sudah menghadiri pesta pernikahan seorang guru tadi. Terima kasih juga saya ucapkan ya atas kedatangannya, keundangan, dan kita doakan menjadi keluarga yang samawah ya, amin. Dan juga kepada anak-anakku yang tersayang ya, yang kurang lebih 3 bulan ya lockdown di rumah ya, sangat pusing ya di rumah itu ya, ternyata nggak enak di rumah itu ya, kata siapa enak di rumah. Nah dulu sebelum tahun baru ada kalender, ada yang orang pesan kalender kalau bisa tanggal merah banyak, ternyata udah dikasih libur di rumah 3 bulan, pusing jadinya ya. Oleh sebab itu ingin juga kita doakan pandemi cepat berlalu ya, supaya kita bisa sekolah kembali. Guru-guru juga sama seperti itu, pusing daring-daring gitu, saya pusing sebenarnya, dan banyak kendala, kadang sinyalnya lemot, kadang kuotanya habis, mending kalau di rumah ada wifi. Nah itu juga kan merupakan satu pembahasan juga di tingkat menteri ya, bagaimana dari ini berjalan dengan lancar. Dan nanti akan ada sosialisasi kepada orang tua. Saya masih menjabat di sini ya, belum dilantik. Nah, jadi selama saya belum dilantik jadi pengawas, saya masih menjabat di sini. Yang walaupun sudah ada pengganti saya, Ibu Memi ya, untuk ke depan jadi kepala sekolah. Nah, nanti akan saya adakan sosialisasi mau langsung di sini atau mau virtual, nanti kita buat dalam bentuk Zoom ya. Nanti tentang bantuan belajar ABK. Anak-anak bisa kumpul. Misalnya kita dari MRC Bandung sudah niat memang ingin berkorban untuk orang Bandung ya? Maksudnya bagikan aja dulu semua. Nanti foto bersama ya. Itu bagikan aja dulu. Jangan diam, sini Glenn. Udah dibagi, diam, nanti dipoto. Nah, diam di sini, diam. Nah, jadi ke anak-anak mah langsung. Sampai ya. Diam. Nah, pegang. So. So. Itu orang India. Foto sini, Bella mau dipoto juga. Anak-anak dulu, tenang. Kari masuk, kari.